Skuad Harimau Malaya bagaikan sudah bersedia untuk menghadapi saingan Piala AFF 2022. Selepas menewaskan Maldives 3-0 dalam aksi persahabatan Tier 1 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur pada Rabu. Kemenangan itu melengkapkan aksi cemerlang skuad negara dalam siri perlawanan persahabatan apabila sebelum ini turut membelasah Kemboja 4-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Jumaat lalu. Skuad negara kendalian Kim Panggon bermula baik menguasai perlawanan selain garang mencipta serangan sebaik sahaja wisel permulaan di tiup pengadil. Peluang awal tiba menerusi penyerang negara, Darren Luke yang melakukan percubaan hasil hantaran Brandon Gan pada minit ke-11, tetapi terkena kaki penjaga gol Maldives, Hussein Sharif. Harimau Malaya membuka tirai jaringan menerusi Darren pada minit ke-24 apabila dia memanfaatkan kesilapan pertahanan Maldives, Hussein Sifaau Yusuf. Safawi Rasid juga berpeluang mencetak nama selaku penjaring menerusi sepakan percuma pada minit ke-37, namun percubaannya tersasar sebelah kanan. Bersambung babak kedua, Faisal Halim menggandakan jaringan hasil hantaran Darren pada minit ke-64 apabila tenang menyudahkan situasi satu lawan satu berhadapan Sharif. Kapten Harimau Malaya itu sekali lagi berpeluang menambah jaringan pada minit ke-71. Namun sepakan cantiknya dari luar kotak penalti berjaya diselamatkan Sharif. Pemain naturalisasi negara, Li Tak melengkapkan kemenangan skuad negara menerusi gol ketiga pada minit ke-88. Selepas cemerlang menyudahkan hantaran rakan sepasukan di pasukan Sri Pahang FC, Sergio Aguero. Selepas dua aksi persahabatan tersebut, Panggon akan menyenaraikan senarai akhir 23 pemain yang akan menggalas cabaran di Piala AFF. Harimau Malaya akan memulakan aksi pembukaan kumpulan B kejohanan tersebut pada 21 Disember ini menentang Myanmar di Yangon. Skuad negara kemudiannya dijadualkan bertemu Laos di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 24 Disember sebelum menentang Vietnam di Hanoi 27 Disember dan menutup saingan kumpulan berdepan Singapura di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 3 Januari depan. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.